to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam ayu prihatin dan salam 2021. Okay, so pandemik COVID-19 tidak menghalang kita untuk mengadakan kelas dalam talian. Okay, tidak sebenarnya tak ada yang tercicir. No. Siapa kata yang tercicir? Yang tercicir itu ialah anda membuat pilihan untuk mencicirkan diri anda sendiri. Okay, so hari ini 26 Januari 2021, 8 malam. Okay, bersama kita dalam kelas tuition online Bahasa Melayu dengan satu tujuan iaitu menuntut ilmu bersama-sama secara dalam talian. Okay, selamat datang cikgu ucapkan kepada anda semua yang sudi memilih kelas tuition IU bermula percuma selamanya bercuma. Okay, baiklah terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya cikgu Nur Fadlina binti Khairuddin atau lebih dikenali dengan Cikgu Linzek. Okey, cikgu mengajar di SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Sekarang ni pandemik COVID-19, cikgu menjadi sebahagian daripada warga Akademi YouTuber sukarelawan yang terdiri daripada guru-guru Malaysia. Okey, so bersama kita pada hari ni, siapa agaknya ni? Wah, macam ladies night dia hari ni. Okey, so tu kita ada bertudung merah sama je dengan background belakang dia. Kita ada bersama kita hari ini kita ada Cikgu Nas Adila. Hai, assalamualaikum Cikgu Nas Adila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So Cikgu Nas Adila adalah presenter pada malam ini. Beliau juga adalah ketua panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, so tu. Itu di ruang tamu mana tu kamu tu? Itu kita ada Cikgu LK. Hai semua, assalamualaikum. Cikgu cantik manis dari Sabahan. Manis kan? Okay, so ni ramai peminat ni macam artis kamu. Okay, so Cikgu Elki hari ni saya rasa beliau bertugas sebagai pegawai yang mengawal kelancaran perjalanan kelas tuition pada ini. Beliau adalah orang kata pegawai teknikal kot kan? Okay, yang menjaga naik turunnya komen anda, yang mana komen yang tak cantik tu dia tak akan naikkan. Tu lah, be careful. Okay, so seterusnya kita ada Puan Pemahati, Cikgu Ba. Assalamualaikum Cikgu Ba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa khabar? Yes. Alhamdulillah kita harapkan yang terbaik ya hari ini Cikgu Ba. Okey. Yeah, so hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu. Tajuk apa? Entahlah, kita tak tahu. Kita akan tunggulah Cikgu Nas Adila akan bentangkan semasa kelas nanti. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya Cikgu Linzek sebagai moderator anda pada malam ini. Okey, ingin ingatkan kepada anda semua supaya menggunakan perkataan bahasa yang baik-baik sahaja di ruangan komen nanti. Kerana komen-komen yang cantik, menarik, bahasa-bahasa yang manis bahasanya menunjukkan siapa diri anda. Lagipun kita kan belajar Bahasa Melayu hari ini kan. Okey, so link sijil akan diberikan semasa hujung nanti, kelas nanti atau mungkin di tengah. Tak tahulah, kalau anda tunggu sampai habis, anda akan bernasib baik untuk mendapatkan link sijil. Okay, so pastikan anda tunggu sampai akhir kelas kita nanti. So 30 minit akan dibuka, masa diperuntukkan untuk anda mengisi maklumat yang lengkap. Pastikan anda menggunakan email yang betul ya, supaya nanti email tu terus kepada inbox anda. Gunakan huruf besar untuk menulis nama nantilah. Okay, so mungkin adakah soalan ikon E-Didik? Wallahualam, nanti Cikgu Nas akan beritahu kepada anda semua nanti. Okay, so baiklah. Apa-apa pun, kita mengharapkan perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan lancar kerana dengar kabarnya banyak negeri yang sekarang ni tengah hujan. So kita mengharapkan line pada presenter kita pada malam ini cantiklah. Kalau tak, cikgu pula yang kena jadi presenter malam ni. Okay, so malam kita membebel, saya serahkan kepada Cikgu Nas Adila. Okay, so
Over to you, Cikgu Nas Adila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar semua? Okay, sila tekan di ruangan komen. Kalau tak sihat, jawab tak sihat. Kalau sihat, thumbs up. Okay, Cikgu. Terima kasih, Cikgu Lin Zek, moderator kita pada malam ini. Okay, bersama saya juga malam ini. Cikgu cantik manis, Sabahan, Cikgu LK, dan Cikgu Ba. Cikgu Ba, terima kasih kerana berluangkan masa untuk bersama-sama kita pada malam ini. Okay, Cikgu Lin Zek, kita tengok kita nak buat survey sikit yang berada bersama kita malam ni, tingkatan berapa? Saya nak tengok situ anak-anak yang join kelas malam ni. Okay, so di ruangan komen sana, di ruangan chat sana anda letakkan apa tingkatan berapa dan nama sekolah. So semangat tengok, kita tahulah wah daripada sekolah ni rajin join kelas IU kan. Mana tahu wakil sekolah kan. Okay, silakan. Form 3 dan bagi tahu sekolah mana. Ya, okay. Beritahu. Tengah-tengah. Kita nak survey tengok kelas mana. Okey, bersama kita pada malam ni Cikgu Nas Alina, Adila, kita ada 39 orang. Jadi minta pelajar-pelajar semua minta rakan-rakan yang lain datang. Okey, datang pada malam apa malam ni. Mungkin orang kata on the way Cikgu. Yes, tak apa. Yang penting anda sebarkan mudahnya buat kebaikan dengan hanya share link untuk kita kongsi pada malam. Betul, sebab lagi pun sekarang ni maghrib lewat kan, masing-masing tengah makan tu Cikgu Lin. Okey, Elizai. Dia orang tengah makan, nanti dia orang akan masuk kelas tu. Betul. Kita tengah ada apa, Nora Fiza, tingkatan 3. Okey, Intan, sama sekolah dengan Cikgu Ba ni, anak buah Cikgu Ba. Anak murid. Intan, Humaira. Okey, Ain, Form 3, SMK Munshi Abdullah. SMK Seri Ampangan, Form 2, Afkar, sedap nama dia Cikgu Lin Zek. Okay, Syed Muhammad Khair Iskandar, Mak Khairuddin, SMK Dharma. Okay, ramai ni. Kita ada Harsha dari SMK Bukit Rahman Putra. Kat mana, di mana tu? SMK Bukit Rahman Putra tu. Okay. Kalau boleh lengkapkanlah dari SMK apa sekian-sekian negeri. SMK Asnah Jaya, tingkatan 3. Okay, banyak ramai ni sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain, kita perkenalanlah dulu kan. Okay, mungkin ada juga pelajar-pelajar yang baru saja join tuition IU ni kan. Walaupun kita pernah dah bersiaran sejak PKP mula-mula kan. Jadi mungkin ada yang baru menyertai kita pada malam ini. Okay, di chat sana kita ada Fakrul Syahmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Fakrul Syahmi bin Syarudin dari SAM Sungai Merap Luar. Merap Luar tu kat mana? Cikgu tahu Gopeng je. Kesian kat cikgu. Tak pergi mana-mana. Intan Humaira. Okey, tamu tadi. Sama dengan Cikgu Ba. Saya dengan Cikgu Ba. Oh, anak murid. Ada anak buah guru kelas Cikgu Ba. Dia ikut. Guru dia sampai dalam roti Cikgu ni. Pelajar baru ni. Pelajar baru tahun tingkatan 1. 2021. Okey. Okey. Kita sekejap. Dah nampak lah saya punya skrin. Okey, untuk malam ni. Okey, untuk malam ni saya ingin menyentuh. Okey, ni memperkenalkan. Okey, ni koleksi video-video PDPC Bahasa Melayu tingkatan 3. Okey, PT3 tingkatan 1, 2 dan 3 ada di playlist ni. Anak-anak boleh buka tiny.cc/bmpt3. Dalam ni banyak video-video yang telah dihasilkan oleh guru-guru guru-guru video PDPC Bahasa Melayu Menengah Rendah.
Okey, yang dihasilkan oleh guru-guru akademi YouTuber Malaysia. Okey, macam ni Cikgu Linzek, Cikgu ha, nak tengok katanya, nak baca kesimpulan bahasa, kesalahan ejaan, nah, cari dia dalam playlist PDPC Bahasa Melayu Menengah Rendah. Okey. Ni lah muka-muka guru-guru yang comel-comel yang menghasilkan video PDPC Bahasa Melayu Menengah Rendah tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. Anak-anak yang join malam ni ada yang tingkatan 1, Cikgu LK. Ada Cikgu Linzek, saya tukar LK dengan Cikgu Linzek. Tak apa. Biasa dia LZ dengan LK. Ah, kemar ni, kemar dua-dua ni kan. Saya rasa, oh my god. Okay, tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga. Okay, ada nanti ada yang kata tajuk malam ni tingkatan tiga cikgu. Tapi kamu yang mana berkelapangan nak dengar, boleh dengar sebab tajuk dia tak fokus sangat. Ni dia meluas. Anak-anak yang ke satu dan dua yang dari enam naik ke satu kan, baru nak belajar kan. Boleh juga dengar untuk tajuk malam cikgu ni. Cikgu Nas Adila dari Suara Rau, dia kata tajuk hari ni dari negeri mana? Okay, zon utara, nanti saya tengah nanti. Tapi okay, cuba fokus saja. Mungkin Cikgu Nas Adila akan serah dari tahun ke satu. Adakah anda pelajar yang kami cari untuk anugerah ikon IDIDIK Junior? Okey, bagi yang rajin join kelas cikgu-cikgu akademi YouTuber ni. Okey, kita sedang mencari Cikgu Linzek. Kita mencari ikon untuk IDIDIK Junior Bahasa Melayu Menengah Rendah. Okey, skor rendah pun Cikgu LK ada kat kan? Skor rendah. Ada. Ya, ini untuk sekolah menengah. Ini kalau panggil nama tadi. Ya. Okey, ini untuk sekolah menengah. Tingkatan 1, 2, 3 yang mana yang rajin-rajin join. Anda boleh dah mengisi borang untuk pencalonan anugerah ikon IDIDIK. Okay. Cikgu Nas Adila dari Muhammad Khairul Fitri. Cikgu, sekolah saya guna silibus KSSM. Boleh saya join kelas ini ke? Boleh, join je Fitri. Khairul Fitri Kadir, boleh jawapan dia. Ya. Yeah. Okey. Cikgu Linzek. Okey, kita nak buat sedikit penjelasan macam mana perjalanan pencarian ikon kita ni. Okey, pencarian. Ya, yeah, pencarian ikon IDIDIK Junior Panitia Bahasa Melayu Menengah Rendah Akademi YouTuber. Okey, kaedah dia. Okey, pelajar atau pemurid ni akan menduduki ujian mingguan selama 4 minggu. 4 minggu lah kita bagi masa. Okey, soalan semuanya berkaitan topik yang diajar oleh guru-guru IU Menengah Rendah. Maksudnya, sepanjang guru-guru ni bersiaran, kita akan kumpulkan soalan-soalan tu untuk kita uji. Kan cikgu? Betul-betul. Okey. Soalan tu untuk tempoh dalam kelas kan sepanjang minggu, minggu satu, minggu dua. Yeah. So, soalan tu berdasarkan pada kelas-kelas lah. Dia kalau anda fokus, insyaAllah anda akan dapat jawab. Ya, yeah, betul. Okey, pelajar terbaik kita akan jemput untuk menduduki final test pada minggu kelima. Okey, maksudnya minggu ni dah start. Untuk minggu yang pertama, soalan minggu pertama dah ada di portal. Okey, kita akan bagi final test pada minggu kelima. Okey, pelajar terbaik dan terpantas menjawab ujian di minggu kelima akan dinobatkan sebagai ikon IDIDIK untuk subjek Bahasa Melayu Menengah Rendah. Itu perjalanan sedikit sebanyak perjalanan pencarian ikon IDIDIK Junior Panitia Bahasa Melayu Menengah Rendah. Okey, faham sekat ni anak-anak? Okey, sila taipkan di ruangan sembang sana. Kalau faham, taipkan faham. Kalau tak faham, sebut sila ulang. Macam tu kan?
Okey, dia faham faham kan kebanyakan. Okey, pastikan yang penting pastikan anda menggunakan ID EDD. Kalau tak ada ID EDD, anda tak dibenarkan untuk mengisi form ujian tu. Kebanyakannya dah ada ni, dah 50 orang yang menonton ni, kebanyakannya dah ada ID EDD. Baguslah dia orang semua ni, Cikgu Linzek. Ya betul. Inilah orang kata kan, tak ada sebenarnya berlakunya cicir belajar ni. No 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 no. No such thing lah kan. Okay, gitu. Tiba-tiba speaking London ni. Okay, seterusnya ni. Bila? Okay, tadi saya ada terang pencarian selama 5 minggu kan. Okay, tarikh dia bermula 24 Januari hingga 28 Februari 2021. Bermula semalam. Semalam 24 hari ni. Hari ni 26. Hari 26. Dah lambat pula. Kita mula minggu ni lah. Dari start minggu ni sehingga hujung bulan ni. 28 Februari 2021. Okay. Lebih kurang dalam masa sebulan lah kan Cikgu Nazarila. Ya betul. Ya betul. Okey, dapatkan link soalan minggu pertama dari portal Akademi YouTuber. Okey, tadi saya tengok dah ada soalan untuk minggu satu di portal. Anda type saja www.academyyoutuber.com. Ni link panjang dia ni. Nanti Cikgu LK akan kongsikan di ruangan komen di hujung kelas nanti. Ha, maksudnya nanti habis kelas nanti baru kita bagi ujian untuk link untuk ujian minggu satu. Jadi anda tunggu sehingga hujung kelas, anda akan dapat link ujian, akan dapat apa lagi? Sijil dan anda akan dapat ilmu. Itu kan penting betul kan Cikgu? Ya betul. Yang penting tu ilmu tu. Okay, saya teruskan. Okay, tajuk malam ni saya nak fokuskan watak dan perwatakan. Okay, untuk novel Justru Impian Dijaring. Okay, ni novel Justru Impian Dijaring. Dalam ni ramai ni ada anak-anak yang suka baca novel. Betul Cikgu Linzek? Dia orang ni ramai betul, suka betul. Macam ramai. Dia sama macam saya, sama macam Cikgu LK. Dia rajin susun novel Cikgu LK ni. Tanyalah dia. Kalau nak tahu soalan novel, tanya Cikgu LK. Ya. Aduh. Okay. Kita tengok. Okay. Ha ni. Novel ni, dia pecahan dia. Kalau zon satu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak akan belajar novel Justru Impian Dijaring. Ni novel ni Justru Impian Dijaring ni untuk zon utara. Okey, Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Okey, novel ni tawanan Komander Kaus. Apa dia dia? Kau Kesus kan kan? Cikgu Kaukasus. Ya, Kaukasus. Novel ni dan terang. Nama katanya. Nama komander Kaukasus. Dahsyat ni. Kaukasus. Anak-anak yang ikut kelas minggu lepas, dua minggu lepas dengan Cikgu Murni. Dia dah terang dan dah. Kecil tawanan komander Kaukasus yang ni dah terang dah. Okey. Untuk Negeri Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, Chot. Siapa ingat lagi? Cikgu mana yang present chart ni? Cuba type di dengan komen, kita nak tengok ke peka ke tak peka anak-anak kita yang jeng kelas sebelum-sebelum ni. Cikgu mana yang konsian? Siapa agaknya yang mengajar ya, novel chart? Kalau tak cikgu chart korang. Chart tak hadir kelas. Ada. Rasanya mereka ingat ni Cikgu Nas Adila, cuma macam banyak ramai sangat guru kan, mana satu nak Isyuara kan? Oh terbaik Isyuara, mungkin ini adakah ikon yang kita cari. Ya, Cikgu Hana link RBI, betul Cikgu Hana dah membuat perkongsian novel chok, novel beruk ni kan, menarik ni. Kalau anak-anak belum pernah lagi ya.
apa? Nama guru yang disebut Haras ni belum pernah lagi ajar novel. Mungkin nanti lepas ni kita minta jemputan untuk Cikgu Elkin mengajarkan novel, mana tahu kita punya viewer akan ramai kan. Betul tak? Kalau ada boleh juga minta. Kita boleh minta cuba. Tak baik lah. Cikgu Elkin ajar baca novel je kan. Okey, bagi negeri Johor, Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Laban, novel Hempasan Ombak. Okey, ni antara novel-novel yang bagi keempat-empat zon. Zon 1, zon 2, zon 3, zon 4. Okey, tapi cikgu, untuk pengetahuan semua dan Cikgu Lizek, so bagi anak murid yang baru masuk kan tingkatan 1, yang dari darjah 6 baru masuk tingkatan 1, walaupun soalan apa maksudnya negeri lain-lain, tapi dia dalam soalan tu semua dia paparkan format yang sama. Format yang sama. Maksudnya kalau anda tahu, anda boleh jawablah. Contoh dia tanya apakah latar masyarakat, contohnya latar tempat bagi novel ni. Contohnya kalau dia pelajar tu, murid tu, oh dia kata novel Justru Impian di Jari ni macam pernah dengar. Tempat dia di mana? Di Gelanggang. Dia cerita kan? Ha, dia boleh dah jawab soalan tu. Maksudnya dia ada pemahaman, dia faham mengenai novel yang dikaji. Okey, jelas kan situ? Okey, untuk novel ni, soalan untuk novel ada di kertas satu. Kertas satu bahagian B, soalan pemahaman novel. 10 markah untuk bahagian ni. Cikgu Elizek, nampak macam sikit 10 markah tapi banyak bagi cikgu-cikgu pelajar, murid mungkin cakap alah sikit je 10 markah kan. Tapi 10 markah tu sikit, kalau cikgu 1 markah tu banyak, apalagi 10 markah. Cikgu dah dapat. Membantu untuk kita lulus, betul tak? Kalau kita tak dapat, kita tak skor, dia mungkin tak akan dapat untuk kita markah yang orang kata kalau nak A, kalau tak skor, tak dapat 10 markah, memang tak dapat lah A. Betul ya cikgu Nasarilah? Okey. 10 markah tu dia ada pembahagian dia untuk isi 6 markah, untuk bahasa 4 markah, maksudnya 6 campur 4 jadi 10. 10 markah untuk bahagian B, pemahaman novel kertas 1. Okey, saya dah buat penerangan dah berapa bahagian kertas ni sebelum saya cuti bersalin hari tu. Okey, ada 2 kertas untuk bahasa Melayu. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dia ada pecahan pula. Okey, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, bahagian A apa, bahagian B. Okey, bahagian B pula dia ada 3 soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Soalan 3 ni lah yang kaitkan dengan novel ni. Okey, malam ni kita fokuskan bahagian novel. Okey. Yang ni perlu diingatkan, calon perlu mengemukakan, okey, 3 isi. 3 ni, 3 isi berserta contoh untuk memperolehi markah penuh bagi isi. Markah bahasa biasanya akan diperoleh dengan mudah sekiranya pemeriksa boleh memahami keseluruhan jawapan calon. Ayat yang tulis lengkap dan gramatis, maksudnya okey, 10 markah tu, okey, 6 markah isi, calon kena bagi 3 isi. Maksudnya 1 isi 2 markah. Okey, 3 kali 2, 3 darab 2 berapa? 3 darab 2 6. Jadi 3 darab 2 6. Okey, maksudnya 6 markah untuk isi. Okey. Kalau pula tanya cikgu, saya dah bagi isi 3 tapi tak dapat pun 10. Maksudnya kat situ dia ada lagi markah untuk bahasa. Markah bahasa 4 markah. Biasanya kalau pemeriksa baca keseluruhan jawapan tu dia faham, tak ada ayat terputar belik, ayat tu dalam gramatis, ayat lengkap,
maksudnya dapat markah bahasa. Jadilah markah penuh untuk bahagian novel 6 campur 4, 10. Markah bahasa ni ayat yang lengkap dan gramatik macam mana? Nanti ada tanya-tanya cikgu. Apa maksud ayat yang lengkap dan gramatis? Mana tadi? Ayat lengkap dan gramatis ni maksudnya ayat tu mesti ada subjek, mesti ada predikat. Jelas kan situ? Okey. Kita masuk bahagian watak. Okey, sebelum tu cikgu Nas Adila, mungkin saya wakil lah kot. Okey, ada pernah ni pelajar tanya jugalah kan. Kalau nak menjawab ya, adakah dalam, sekiranya saya jawab dalam bentuk point form, adakah diterima ataupun markah dia macam mana? Kan? Macam mana tu cikgu Nas Adila? Adakah diterima markah kurang ke? Dia betul, susunannya betul, apa yang diminta betul, tapi ditulis dalam bentuk 1, 2, 3. Adakah dibenarkan ataupun macam mana tu? Ada mendapat markah ke? Macam mana? Cikgu Ba dapat markah penuh, cikgu Ba. Biasanya kita pelajar-pelajar untuk buat ayat yang lengkap dalam bentuk perenggan untuk bahagian novel ni. Betul cikgu Ba kan? Betul. Ya, kita juga boleh tahu kan kalau sebab kata bina ayat dalam bentuk kena pastilah pastikan bahawa susunan ayat tu dalam bentuk perenggan. Ya. Kalau ini maksudnya dia ayat yang lengkap ni cikgu Lin Zek, maksudnya ayat tu ada subjek, ada predikat. Okey, dia masukkan penanda yang wacana yang tepat. Contohnya dia tepat. Okey ha, novel yang saya kaji di tingkatan 1 ialah novel apa-apa, karya siapa. Okey, watak novel sebut ialah apa, watak apa? Seorang yang menyayang. Buktinya maksudnya ada susunan dia tu cantik. Tak ada dia buat satu. Nombor satu novel ni. Lepas tu nombor dua ni maksudnya tak lengkap nanti. Tak ada penanda wacana. Kita guna penanda wacana untuk jadikan ayat kita tu ayat yang lengkap. Ayat yang maksudnya ada. Mestilah menulis ayat itu dalam bentuk perenggan. Betul eh? Ya. Satu perenggan je. Satu perenggan. Cikgu Nas. Kalau pelajar menulis beberapa perenggan pun tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Boleh dibenarkan. Tapi isi kena lengkap. Okey, ada tanya pertanyaan daripada Alia Atirah ni. Cikgu tumpang tanya permulaan perlu jarak atau tak perlu. Jarak tak jarak tu tak menjadi satu kesalahan. Maksudnya ikut murid. Kalau yang penting ayat tu susun bagi cantik. Dia buat satu perenggan pun tak apa. Dia buat nak buat dua perenggan pun tak apa. Nak buat tiga. Tapi yang penting jawapan dia tu mesti ada tiga isi. Jelas macam tu. Okey. Ada pertanyaan lagi ya daripada Khairul Fitri. Saya nampak situ Cikgu Lin Zek. Okay, orang yang mengarah novel itu perlu dihafal ke namanya? Okey, Muhammad Fitri Kadir. Kalau nak hafal tu boleh hafal, tapi kalau tak hafal pun nama pengarang tu dia ada dalam soalan. Telah diselitkan di soalan. Nanti penat dia hafal kan Cikgu Lin Zek. Penat dia hafal. Dah hafal-hafal nama pengarang tapi jawapan yang nak karang tu tak tahu. Betul-betul. Dia sejarah minta nama, kalau kata dalam cerita perlu letakkan nama orang, watak dalam cerita kan. Jangan letak pula yang berlaku, yang mengajarnya Cikgu Naz Adila yang dapat kredit ni Cikgu Lin Zek. Ui, maklah Cikgu Lin Zek. Okey, teruskan. Okey, watak. Okey. Watak merupakan pelaku yang mendukung dan menghidupkan sesebuah cerita. Okey, dengar betul-betul nanti ada ujian ni. Ada soalan ni. Cikgu ni pergi bocok lah. Soalan bocok ni ada nanti. Nak tahu watak tu apa? Watak ni pelaku yang mendukung dan menghidupkan sebuah cerita. Contoh kita tengok Hindustan kan. Watak utama ni siapa? Shah Rukh Khan. Macam tu lah watak ni macam nak hidupkan cerita tu kan. Okey, watak boleh saja terdiri daripada manusia atau bukan manusia seperti binatang atau benda. Maksudnya boleh juga binatang atau benda untuk watak. Okey.
Okey, perwatakan. Tadi watak. Watak tu orang kan? Siapa orang tu? Contohnya Syaruhan itu watak. Sekarang perwatakan. Apa maksud perwatakan? Okey, perwatakan merujuk kepada gambaran dan sifat yang dimiliki oleh watak. Okey, gambaran dan sifat ini boleh dilihat daripada aksi atau dialog. Contohnya baik hati, berani dan jujur. Kita tengok kan cerita tu. Okey, apa perwatakan dia punya hero tu? Oh, hero tu berani ya, Cikgu Lizat. Oh, berani. Itu maksudnya gambaran sifat yang ada pada watak. Okey, Cikgu Anas Alia, kita nak bagi bahang pembelajaran kita pada malam ini. Okay, kita bagi murid-murid kita berehat sekejap, bagi tenang, bagi minum air ke. Jom kita tengok iklan dulu daripada Akademi YouTuber. Silakan Cikgu Elke. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia, membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Okay, welcome back. Okay, so duduk depan laptop tu cepat dengan ambil pensel, pen, popcorn ke apa depan-depan, apa kita nak mula lah. Jadi silakan Cikgu Nas. Kita beritahu aku tak ada iklan, dia kata okay iklan, sempat nak solat. Alah iklan 4 minit, 4 saat je lagi nak pergi solat. Tak apa, tak apa. Yang mana nak pergi solat tu pergi solat sekarang, okay. Sebab nanti anda boleh klik link yang sama dan boleh tonton semula. Jangan risau kan. Tonton ulang-ulang sampai ingatlah hari ni Cikgu Nas Adila punya manik itu berapa banyak boleh ingat. Tontonlah sampai ulang-ulang. Mana tahu berapakah manik yang terdapat di tudung Cikgu Nas Adila pada siaran 26 Januari 2021. Rajin nak kira. Okey, teruskan Cikgu Nas. Okey, untuk yang join malam ni, nanti di hujung kelas kita akan bagi link untuk sijil dengan kod dia hashtag kelas IUIDIDIK. Ni kita punya rahsia ni. Nanti kod untuk nak isi sijil kelas IU IDIDIK. Semua huruf besar. Hashtag kelas IU IDIDIK. Okay, saya teruskan. Okay, watak. Okay, untuk pengetahuan semua, watak ni dia ada dua. Watak utama dan watak sampingan. Okey, ingat nak, ada dua watak utama dan watak sampingan. Okey, watak utama tu apa? Okey, watak utama ni watak yang menjadi tumpuan perkembangan cerita. Okey, watak ni berperanan penting dari awal hingga akhir cerita. Okey. Watak sampingan pula, watak pembantu yang bantu watak utama dalam membangunkan sesebuah cerita. Okey. Ni. Watak protagonis. Dengar betul-betul lah, catat lah. Nanti ada soalan ni. Watak protagonis atau watak baik dan watak putih yang berpegang pada kebenaran. Dia protagonis, ingat protagonis watak baik. Lagi satu antagonis.
Antagonis watak jahat. Boleh ingat lah? Watak protagonis, watak baik atau watak putih. Watak antagonis, watak jahat atau watak hitam dan menjadi penentang terhadap nilai hidup watak protagonis. Cikgu Lizek, dapat lah? Dapat. Selalunya antagonis tu kita biasa dengar antagonis kan, selalunya dalam sinopsis filem kan. Protagonis tu jarang-jarang sekali nak diketengahkan kan ya Cikgu Nas adalah. Okey, protagonis, protagonis ni apa? Roti prata pula saya ingat tiba lapar. Okey, ingat protagonis watak baik, antagonis watak jahat. Nanti jangan keliru. Tak dah faham. Pro, ya, pro. Okey, sebelum kita teruskan. Okey. Kita nak minta seorang naik konti, Cikgu Jinzek, Cikgu LK boleh masukkan link untuk pelajar naik konti. Kita nak tengok ada tak murid yang berani nak ceritakan apa sinopsis untuk novel ini. Kita tengok ada tak. So akan telah, Cikgu LK akan letakkan link di ruangan sembang. Okey, telah diletakkan pun. Anda boleh klik pada link. Jom kita masuk konti. Jom kita tengok, kita siasat adakah anda protagonis ataupun antagonis ke roti prata. Jom kita tengok. Kita ada Cikgu Romaino. Terima kasih Cikgu Romaino. Okey, so ramai ni dah, pastikan anda aktifkan mikrofon dan kamera anda. Okey, pastikan. Okey, nak ramai yang masuk tapi tak aktif dia punya kamera lah Cikgu Nas. Okey, ramai yang masuk, pastikan. Okey, so kita nampak kita nak naikkan siapa agaknya ni. Mula-mula kita ada siapa di talian? Nanti kita pada malam ini. Okey, so kita ada Adik Haras. Assalamualaikum Adik Haras. Salam Cikgu. Okey. Silakan Cikgu Nas. Okey, Haras perkenalkan diri, dari sekolah mana? Tingkatan berapa? Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Nurul Haras, boleh panggil Haras. Saya dari Kolej Jenis Pintar UKM, negara UKM, dan saya tingkatan 2. Tingkatan 2. Okey, jadi novel ni dah baca ke tak, belum belajar? Saya belum belajar. Okey, jadi tak faham lah. Dah tak baca lagi novel ni? Belum, tapi saya cuma nak dapatkan dia punya sinopsis ni. Okey, dah baca dia punya sinopsis dia? Cerita ni mengenai apa? Novel ni? Dia cerita pasal seorang pemain badminton skuad kebangsaan, dia nama dia Syahir. Kejap, Haras. Bagus lah Cikgu MK. Pelajar ni walaupun tingkatan 2, dia boleh cerita sinopsis novel ni dengan baik. Okey, kita teruskan. Terus baca. Terus ceritakan lagi. Sharekan dengan kawan-kawan kita. Dia nak bercita-cita tinggi dan dapat mewakili negara dalam kejohanan badminton antarabangsa kat Jakarta. Tapi dia macam kena hadap rintangan lah, macam hadap. Macam halangan ha, ya betul. Halangan untuk merealisasikan malam itu. Apabila pihak PBSM, bukan PBSM tu tapi Persatuan Bulu Tangkis Malaysia telah membuat keputusan mengejut, iaitu semua pemain perlu menyertai kejohanan terbuka Johor sebelum layak mewakili negara ke Jakarta. So basically benda ni bertentangan. Benda ni dia ada syarat yang benar. Syarat bertentangan dengan peraturan sedia ini. Ya, peraturan lain kan. Tapi okey, lagi. Sepatutnya pemain yang kena wakil negara akan ditentukan berdasarkan ranking dunia. Tapi masalahnya PBSM tu dia buat macam semua pemain tu kena sertai kejohanan terbuka Johor dulu. Jadi masalahnya siapa yang layak dia akan masuk ke Jakarta, sedangkan benda ni tak langgar, bukan dalam syarat tadi langgar. Okey, apa kesudahan cerita dia? Kesudahan dia last kali penghujung ni apa ni dia? So basically Syahir dapat pergi Jakarta. Ha. So Syahir menang lah kejohanan yang kat Jakarta tu. Ya, yeah, menang. Okey, bagus. Tahniah. Okey, terima kasih Haras. Nanti Haras PM Cikgu lah.
lepas keluar dari konti ni. Okey, terima kasih Haras. Okey, cikgu terbaik. Walaupun inilah yang kita nak kan, baru awal baru tingkatan 2 tapi dia dah ready. Okey, maksudnya masih ada lakunya kecikiran pembelajaran tak ada. Okey, kita ada siapa ni? Cikgu Nas. Okey, boleh perkenalkan diri siapa? Nama? Okay, ada sekolah mana? Assalamualaikum. Nama saya Saifullah Ridi dari SMKA Putrajaya dan saya tingkatan 3. Oh, tingkatan 3. Okey, ada baca ke novel ni? Tak. Tak baca. Watak utama novel ni siapa? Syahir. Okey, Syahir. Boleh cerita sikit? Sekejap. Saya dengar dari Haras. Saya dengar dari Haras. Haras cakap yang Syahir ni dia ada cita-cita nak tu untuk masuk satu liga, atau liga badminton. Liga badminton. Kat Indonesia, Indon. Tapi masalahnya dia ada ni ada masalah-masalah. Okey, dia ada halangan macam-macam. Okey, bagus. Okey, tahniah. Okey, maksudnya Syahir ni dia nak menyertai kejohanan badminton tapi berbagai-bagai halangan dia terpaksa tempuhi. Kalau anak-anak baca novel ni dengan tengah habis, okey dia nak pergi ke Jakarta, mak dia sakit, okey macam-macam dia perlu hadapi. Okey. Sebelum tu Cikgu Nas, berapa ramai kita nak naikkan konti hari ni? Sekarang telah pun pukul 8.41 minit. Adakah kita akan naikkan lagi pelajar ke macam mana? Tak sempat, nanti kita nak buat quiz. Terima kasih kepada pelajar yang join konti kita pada malam ni. Dua-dua ni kita akan ada banyak lagi lepas ni kelas live bersama Cikgu Nar, bersama Cikgu Syakirin, banyak lagi. Okay, terima kasih. So kita teruskan pembelajaran kita dengan Cikgu Nar. Okay, thank you so much. Okay, kita teruskan dengan nanti kita ada quizzes. Kita belum menjawab soalan di quizzes ni. Okay, saya terangkan sikit. Okey, watak utama dia Syahir. Okey, kita tengok ni Syahir ni. Okey, watak sampingan dia. Okey, ada Kak Uda, Wan Najlah, Engku Aiman, Haji Marzuki. Okey. Kita tengok. Okey, apa perwatakan watak utama? Okey, ni Syahir ni. Okey, seorang yang penyabar, seorang yang penyayang. Okey. Apa bukti kata Syahir ni seorang yang penyabar? Okey, tengok kat sini ya. Penjelasan dia kata tindakan Syed Amiri yang mengejeknya sebagai ustaz selebriti dan mempertikaikan kemampuannya untuk menyertai kejohanan antarabangsa di Jakarta telah dihadapinya dengan hati yang terbuka. Peristiwa ini jelas membuktikan bahawa Syahir merupakan seorang yang penyabar. Maksudnya dia walaupun apakah ejek-ejek orang ejek dia apa ustaz ke apa ke dia sabar saja. Jadi maksudnya dia boleh terima kenyataan tu. Jadi kita kata sini watak utama dia Syahir. Perwatakan yang ada pada Syahir, Syahir ni seorang yang penyabar. Okey, dapat di situ. Okey, seterusnya seorang yang penyayang. Apa bukti kata dia penyayang ni? Okey, kita tengok. Okey, dia pulang ke Bandar Baru Bangi semata-mata untuk menjenguk emaknya walaupun tempat kediamannya itu terletak agak jauh daripada rumah sibuannya. Syahir melawat ibu emaknya yang mengidap strok sebelum dia berlepas ke Jakarta. Okey, kronologi ini membuktikan sifat penyayang dalam diri Syahir. Dan biasanya Cikgu Lizak, pelajar dia jawab, dia tak bagi bukti. Maksudnya dia jawab, kesalahannya apakah perwatakan dalam novel, watak utama dalam novel Justru Impian Jari ni. Dia ada ulang jawab, Syahir ni seorang yang penyabar, Syahir juga seorang yang penyayang. Tapi dia tak bagi bukti, apa bukti yang menunjukkan Syahir ni seorang yang penyabar. Jadi untuk mendapatkan markah penuh 2 markah tu, bila bagi watak utama ni penyabar, bagi sekali dia punya penerangan ni. Contoh. Contohnya apa dia?
buktinya apa? Okey, jelas dalam situ. Okey, seorang yang taat akan pesanan. Di sini kata, Syahir sentiasa ingat akan pesanan arwah ayahnya yang mengharap Syahir dapat mengharumkan nama negara dan sentiasa menjaga syariat Islam ketika bersukan. Untuk pengetahuan Cikgu Lin Zek, dia ni pemain badminton. Tetapi dia menutup aurat setiap kali dia main badminton. Nah, itu maksudnya diingat pesanan arwah ayah dia. Okey, ini sebelum kita ke watak sampingan, saya nak bagi kuisis. Cikgu Lin Zek boleh bagi link untuk murid jawab kuisis. Okey, so kat situ Cikgu LK akan masukkan link kuisis. Okey, jom tengokkan di ruangan sembang sana telah diletakkan link kuisis. Anda boleh tekan sekarang. Tekan sekarang. Jom kita berlumba-lumba tengok siapa cepat, siapa naik. Hari ini kita akan tengok perlombaan di antara 56 peserta-peserta pada malam ini. Okey, boleh ya? Okey, klik sekarang. Sebelum masa amat mencemburi kita pada malam ini, 8.46. Itulah gelaran dia masa-masa kelas seni hari tu. Apa orang kata, present juru hebah, kental, hebat. Saya pun tak tahulah masa kelas BGM seni music hari tu. Okey, boleh-boleh, jom. Cikgu Lizek. Ya, ya, cepat sangat. Masa sembang-sembang, bebem-bebem-bebem langsung. Pukul 9. Cepat-cepat. 8.46 sekarang. Klik pada pautan quizzes. Kita sama-sama join quiz pada malam ini. Okey, masukkan kod 7749444. Okey, ada tak? Dah nampaknya masa belum ada ni. Cepat sila letakkan. Cikgu Nata Adila boleh refresh dahulu sebab sudah buka awal tadi. Okay, baguslah pelajar kita pada malam ni kan. Okey, so nampak tu kita dah ada peserta-peserta untuk jangkut. Bagus kita punya technical ni. Kalau saya tak refresh lagi, kita tunggu je cikgu Lizek kan. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Bagi berapa dah? Sampai 36. Ya, sampai. Okey, boleh kita start lah cikgu. Okey. On your mark, get set, go. Okey, go. Dah, yang tadi kita terang, tadi kita uji balik. Wah, muzik dia suspend lah pula. Wah, Saifullah mendahului. Dah dipotong oleh Edina. Kita tengok kat sini. Haziq, SMK Sungai Puyuh. Haras, wah Haras. Keluar-keluar konti terus dapat carta tertinggi tu. Thank you.
Zahra, Izzuddin. Oh, jangan end lagi. Dia takut kita end lah. Seronok kan sampai kita belajar, kita buat kuis kan. Okay, so kita boleh tengok kemampuan kita. Betul ya Cikgu dan Sadila? Betul. Okay Tania. Okay, jom kita tengok apa soalan dia. Sebelum kita tengok chat, yang banyak ramai salah soalan mana ni? Soalan yang ketujuh, saya tengok ramai salah ni. Boleh lihat ya soalan nombor tujuh tu apa, boleh tengok ke Cikgu Nas? Ya boleh, jom kita tengok apa soalan kita nombor. Kita tengok sama-sama soalan nombor tujuh tu, kenapa salah tu. Yang ni, Syahir terpaksa ganti siapa kerja kata yang kerana terlibat dengan kemalangan jalan raya. Okey Syahir, dia terpaksa gantikan Gopinan ke Jakarta kerana telah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Lagi soalan tadi, soalan mana yang masalah? Okey, soalan ni. Ibu Syahir telah mengidap penyakit. Okey, penyakit apa jawapan dia? Jom kita tengok apa jawapan dia. Sekejap. Apa jawapan dia sini? Ibu Syahir telah mengidap penyakit strok. Amal yang jawab appendik. Kenapa? Yang appendik tu Syahir. Okey, soalan ni. Okey, ha ni. Yang ni baru betul. Syahir telah dari hospital Jakarta selama beberapa hari kerana terpaksa menjalani pembedahan appendix. Okey, yang ni ada yang salah ke ni? Watak merupakan pelaku yang mendukung dan menghidupkan sesuatu cerita. Betul atau salah? Okey, tadi saya dah terangkan kan, watak ni nak hidupkan satu cerita. Saya kata watak. Kalau perwatakan tu apa yang ada, sifat yang ada pada watak. Seterusnya, sekejap. Soalan. Ha, ini. Watak protagonis ialah watak baik atau watak putih. Cikgu Lizek ada juga jawab salah. Baru je cikgu cakap kan, protagonis. Ini memanglah saya roti prata ni. Ha, korang ingat roti prata tapi telah jawab ni ke? Tadi kita dah bagi kita, cikgu siap kata okey ambil note. Okey siap suruh note dia apa beza protagonis dengan antagonis. Protagonis tu watak baik. Antagonis watak jahat ataupun watak hitam. Okay. Ichiro ke? Ichiro pun cakap tadi protagonis baik, antagonis jahat. Senang ingat prata. Prata tu kalau makan sedap. Kan. Anta tu tak ada. Anta. Ataupun pro positif. Okay. Syahir merupakan seorang yang Allah sedih sangat-sangat. Ada juga yang jawab dia jahat kan. Dah terang-terang tadi, terang, cikgu terang kan Syahir ni. Saya dah mula nak menjelma menjadi antagonis ni. Hak, hak, hak.
Okey, Syahir merupakan seorang yang penyabar. Tadi kita beritahu dia penyayang, dia penyabar, dia apa lagi tadi? Taat pada taat pada ada tu tadi tu kan. Dia ingat pesanan, taat pada pesanan, dia ingat pesanan ayah dia tu walaupun kita main badminton, dia masih lagi menutup aurat. Ni Syahir merupakan seorang yang terdedak. Dia jawab jahat. Ish nak kena ni. Okey. Nasib baik jauh dengan Cikgu Nas Adila. Kalau tak Cikgu Nas dah cubit dah you all tau. Soalan ni pun ada yang salah. Syahir tetap dengan pendiriannya untuk memakai pakaian yang menutup aurat ketika bersukan. Dia jawab salah. Ini terang-terang tadi kita beritahu tadi. Dia tutup aurat sayang-sayang. Oi. Dia tutup aurat masa dia bersukan. Jawapan dia betul. Anda jawab salah. Dua orang ni siapa agaknya ni? Kita cubik je ni Cikgu Rizek. Oh lantak apa Cikgu Nan nak cubik. Okey, kita terang-terang dah beritahu tadi kan. Kata okey, Syahir ni seorang yang penyabar. Dia salah tu soalan yang kita hint kan. Tu yang jadi geram ni Cikgu Rizek kan. Okey, itu saja. Kita teruskan sikit lagi. Okey, banyaknya kan banyak lagi nota saya ni, tapi kita rasa kita ni masa tak cukup. Nanti kita anda boleh tengok cikgu punya video. Cikgu akan hasilkan video tajuk ni. Okey, teknik nak kuasai novel ni macam mana? Faham kata kunci. Faham kata kunci dan contoh memudahkan calon untuk menjawab lebih satu kehendak soalan. Contohnya watak ni Syahir. Apa perwatakan dia? Seorang yang penyayang. Nilai dia nilai apa? Kasih sayang. Persoalan dia kasih sayang seorang anak kepada ibu dia. Apa pengajaran bagi novel ni? Kita okey, kita hendaklah mengamalkan kasih sayang dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, latar masyarakat, masyarakat yang penyayang. Kita kaitkan semua dengan penyayang ni, dengan watak penyayang ni. Contoh yang buktikan kata dia penyayang ni apa? Syahir sayang akan ibunya dan sering melawat ibunya. Maksudnya kalau dia soalan tanyalah apa pun, dia pusing ke mana pun, kalau dengan kata kunci yang dia tahu dia boleh jawab. Okey, kalau contoh kat sini dia ubah. Okey, perwatakan Syahir ni seorang yang penyabar. Okey, kita nak kaitkan mana pula? Okey, kita kaitkan dengan nilai kesabaran. Kalau kat sini apa contoh Syahir ni seorang penyabar? Dia Syahir ni sering bersabar apabila diperlakukan dengan berat sebelah oleh Tengku Aiman dan melebihkan Syed Amiri. Apa jua soalan, dia pusing ke mana pun, murid still boleh jawab sekiranya dia faham kata kunci. Okey, jelas kan kat situ? Ini teknik untuk awak nak kuasai tajuk untuk novel. Okey, contoh ni saya beri contoh. Okey, contoh dia kalau soalan tanya berdasarkan novel yang anda kaji di tingkatan 3, jelaskan perwatakan bagi watak utama. Okey, yang ni cara nak jawab. Oh, jawab novel yang saya kaji di tingkatan 3 ialah Justru Impian Dijaring. Yang ni dikarang oleh Zaid Akhtar. Tadi ada tanya kan, kena tulis ke tak nama, kena hafal ke tak nama pengarang ni kan? Yang ni ada di soalan. Okey. Okey, Cikgu Nas, kita ada lagi 1 minit lagi. Oh, ya ke? Okey, jap saya teruskan yang ni je lah. Slide ni. Slide terakhir. Okey, perwatakan yang tanya Kak Syahir ialah seorang yang penyabar. Okey, anda masukkan Syahir ni seorang yang penyabar. Okey, ada isi di sini. Nampak ni? Okey, sebagai contoh, tindakan Syed Amiri ejek dia sebagai ustaz selebriti. Maksudnya, awak masukkan contoh isi ni awak dah dapat 2 markah. Akan nampak kat sini. Seterusnya masukkan lagi. Di samping itu, ha, nampak di sini. Di samping itu ada ni penanda wacana. Okey, perwatakan dia seorang yang penyayang. Okey, nampak ada isi kedua. Okey, yang sini bagi contoh dapat dah 2 markah. Okey, seterusnya Syahir seorang yang taat akan pesanan. Ha, ni isi.
Okey, dah masukkan bukti contoh sini, dua markah. Jadi, dia dapat berapa Cikgu Rizek? Okey, dia dapat. Dia tanya saya ke macam kena masuk ke matematik je. Dia dapat 6 markah untuk isi. Tengok kat sini. Ya, 6 markah. Nasib baik Cikgu Nas jawab untuk saya. Okey, Cikgu Bang, tengok kat sini. Dia ada isi dia, dia ada penanda wacana. Kan akhir sekali di siapa itu. Maksudnya bahasa dia elok, lengkap. Kita bagilah 10 markah. 10 markah. Awak nak jawab bagi dapat 10 markah dengan baik untuk bahagian novel. Okey, itu saja Cikgu Lingzek. Okey, terbaik. Okey, pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu masuk untuk tahun 2021 ni. Belajar bersama-sama Cikgu Nas Adilah. Kita sekurangnya dapat ilmu kan. Dapat pencerahan apa yang perlu kita buat. Bagaimana nak menulis. Apa yang perlu kita masukkan kan. Supaya tidak tersasar daripada track yang betul. Okey. So, Cikgu LK akan letakkan ataupun telah mungkin letakkan pautan untuk ujian mingguan bermula hari ini. Okey, so telah diletakkan di ruangan sembang pautan untuk ujian mingguan. So ujian ini boleh di masa menjawab seminggu betul ke Cikgu Nisa Lila? Ya, minggu, seminggu. Ya, masa menjawab anda boleh jawab dalam tempoh seminggu seminggu ingat ya. Okey, juga sila ikut sajalah jawab dengan betul-betul. Okey, kalau rasa tak pasti nak jawab, tonton semula video hari ini. Supaya anda dapat jawab dengan betul lah kan. Kan benda ni kita boleh open video. Kalau selalu orang kata open book, kali ni open video kan. Okay, so pautan isi jel. Okay, mungkin dia telah juga dia saya. Untuk pautan minggu pertama tu, kita berdasarkan video yang kelas dua minggu lepas. Itu. Soalan minggu ni akan keluar. Nasib baik. Ya. Jadi anda boleh betul maksudnya kan? Yang kita dah belajar untuk minggu ni. Yes, untuk minggu ni soalannya minggu lepas ada apa notanya ada video minggu lepas ataupun kelas video minggu lepas. Okey, itulah berikutnya. Okey, so nampak satu seperti di paparan kita pautan untuk e-sijil telah pun diletakkan. Anda sila klik pada pautan itu dan kod aksesnya ialah hashtag kelas Ayu Ididik, huruf besar, tanda pagar, okey, tanda pagar, kelas Ayu Ididik, huruf besar. Kalau huruf kecil, kamu tekan-tekanlah sampai sudah lah dia tak boleh masuk. Okey, so huruf besar. Okey, tempoh yang diberikan adalah 30 minit iaitu lepas je 30 minit memang taklah kan. Okey, katakan alamak cikgu saya nak tengok cikgu bercakap tapi saya nak isi sijil. Tak, anda klik dulu nanti dia akan appear dekat tab baru. Lepas je cikgu end broadcast lah cepat-cepat isi. Mana nak tahu bukan senang nak lupa cikgu LK tiap-tiap malam ni kelas BM kan. Lalu kelas matematik aja kan. Okey, kita lupa kan. Okey. Dengan cikgu Ba betul ya cikgu Ba kan. Dengan sama-sama dengan saya lagi kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Okey, so anda okey mungkin sebelum kita off lah kan. Okey, ada apa-apa daripada cikgu Nas Adila, ada promosi ke, ada jualan murah ke yang perlu dimaklumkan pada belajar kita pada malam ni. Sebelum saya kelas, cikgu LK pastikan anda subscribe channel cikgu Linzek, channel cikgu Ba, cikgu LK dan channel cikgu Nas Adila. Pastikan anda subscribe channel cikgu-cikgu yang mengajar anda secara percuma. Itu dia, tengok baiknya cikgu Nasrullah. Dia beliau yang mengajar tapi dia suruh subscribe channel-channel cikgu lain. Bagus tu. Okey, cikgu Ba. Ada tak nak promosi ke? Okey, silakan cikgu Ba. Okey, anak-anak boleh melihat atau menonton teknik menjawab soalan novel dalam channel saya. Ada 5 tip, ada tip dia untuk dapatkan markah terbaik. Okey, itu saja. Okey, terus ke channel. Okey. Okey, terbaik cikgu Ba. Okey. Waalaikumsalam. Okey, kita bagi pula dekat cikgu LK. Ada nak cakap tu peminat dia tak sabar tu nak tunggu kata-kata cikgu LK. Teruskan cikgu LK. Tiadalah peminat tu cikgu Linzek. Apapun terkahnya buat cikgu Nas Adila, lama tidak ikut bersiaran dan saya sangat suka dengan celoteh cikgu Linzek. Kemudian ditemani cikgu Ba dan adik-adik sekalian, tahniah kerana anda fokus sehingga ke akhirnya kerana
pengajaran yang kita dapat pada hari ini ialah sentiasa bersabar. Ada sedar yang tak sabar tadi cikgu lihat, jadi sentiasa jaga bahasa sebab sabar itu penting. Semakin kita lama hidup ni, cabaran dugaan tu kita akan sentiasa diuji. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Yes, terbaik daripada Cikgu Elke. Okay, thank you so much. Okay, terima kasih tahniah kepada Cikgu Nas Adila, presenter kita pada malam ini. Cikgu Ba yang sudi memerhati kelakuan pelajar kita pada malam ini dan Cikgu Elke yang sudi menaikkan komen-komen positif daripada pelajar-pelajar kita pada malam ini. Okay, saya sebagai moderator pada malam ini minta anda semua yang masih ada dalam kelas sila subscribe channel Cikgu Nas Adila. Kalau butang warna merah, subscribe tu. Okey, masih merah anda tekan, pastikan ia bertukar berwarna kelabu dan klik butang share, sharekan pada rakan-rakan anda yang lain agar manfaatnya kita dapat bersama-sama. Okey, so sebelum Abang Mahiri, saya mohon anda semua boleh ke portal rasmi Akademi YouTuber www.akademiyoutuber.com. Okey, anda boleh dapatkan info terkini tentang kelas tuition yang terdiri daripada pelbagai subjek. Okey, daripada prasekolah, pemulihan khas, pendidikan khas, okey, sekolah rendah, tahap 1, tahap 2, sekolah menengah atas, menengah rendah tinggi, okey, gemuk, kurus, semua ada, prayu, semua ada. Okey, anda hanya klik saja pautan yang diberikan, ada ketua panitia, okey, anda boleh cari saja playlist yang ada. Okey, bagi supaya anda tidak ketinggalan tentang info, anda boleh ke grup Telegram EBD Junior. Okay, so pilih kat sana, semua dah ramai dah peserta kat situ, ramai dah pelajar-pelajar yang terdiri daripada seluruh Malaysia. Okay, so saya tak nak cakap banyak lagi. So terima kasih kepada anda semua yang mengambil keputusan untuk bersama-sama para guru yang terdiri daripada semualah, daripada saya, daripada Gopeng Perak, Cikgu Nas Adila. Dari mana Cikgu Nas Adila? Dari utara sana tu, Kedah, Sungai Petani. Cikgu Ba dari mana Cikgu Ba? Terengganu. Ada tu di bawah, dari Sabah. Nampak kan ada empat negeri, kita bersatu dalam talian untuk memberikan yang terbaik untuk anda semua. Baiklah, itu saja daripada kami warga Akademi YouTuber, para sukarelawan yang terdiri daripada guru-guru di seluruh Malaysia. Okey, akhir kalam, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jumpa lagi. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.akademiyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.